Loli kalang kabut minta Nikita Mirzani bayar tagihan sekolahnya. Saya nggak mau uang dia, yang saya mau. Laura Mezzani alias Loli kini tengah berharap agar Nikita Mirzani membayar tagihan sekolahnya di London. Padahal sebelumnya Loli sempat mengatakan ingin hidup mandiri dengan tidak mau memakai uang pemberian Nikita Mirzani lagi. Yang harus peduli dengan saya adalah ibu saya, dia juga harus membayar sekolah saya karena dia satu-satunya yang memiliki hak untuk melakukannya, kata Loli di Instagram story. Loli melakukan hal itu lantaran hanya sang ibu yang memiliki akses untuk membayar tagihan sekolahnya. Sementara itu, orang lain yang berniat membantunya tidak bisa melakukan itu, termasuk papa tirinya Antonio Dedola. Karena sekolah tidak menerima pembayaran dari orang lain yang tidak memiliki hubungan biologis dengan saya. Alto memiliki hak hukum atas saya. Papa tiri saya Antonio tidak dapat membayar sekolah walaupun ia ingin melakukannya. Namun ia tidak memiliki akses untuk membayar sekolah. Hanya ibu saya yang memiliki akses untuk itu, jelas Loli. Loli juga mengatakan dirinya hanya ingin hidup dengan tenang tanpa ada drama. Dan itu memang sudah jadi tanggung jawabnya. Saya perjelas bahwa saya di sini tidak mau uang dia. Yang saya mau adalah dia membayar uang sekolah saya. Saya ingin hidup dengan tenang tanpa ada drama di UK, ucapnya. Sebagai anak, Loli hanya mau Nikita Mirzani mengerti dirinya. Saya hanya mau dia ngertiin saya sebagai anaknya, dia, dan kalau memang dia sayang dan peduli sama saya, kenapa dia harus giniin saya, tuturnya.